aksi tadi itu hari ini tuh hari Sambangan, Mas. Hari itu hari Sambangan. Tadi pagi waktu santri datang ke sini, saya juga di lokasi sini. Biasanya kan Sambangan kan dia pada kumpul. Ketika setelah pada kumpul itu, pahlawan hari santri itu kan sudah mengetahui bahwa Yahmadi itu ditetapkan sebagai tersangka di Polres Kudus, dugaannya itu eksploitasi anak. Nah, para wali santri yang merasa bahwa anaknya tidak dieksploitasi, tidak bisa menerima keputusan dari Polres Kudus terkait penetapan tersangka Yahmadi dan 3 ustadz di sini. Nah, akhirnya tadi terus serentak, yuk saya ikut ke sana bareng-bareng gitu. Jadi ya akhirnya ustadz-ustadz juga inisiatif, ayo domelu rono. Tentu ekspektasi anak yang dibutuhkan kalau. Jadi pada waktu dulu masa peralihan dari pondok yang lama ke pondok sini yang diasuhi Yahmadi itu, anak-anak itu kan membawa barang-barangnya sendiri. Kalau salah lebih detail mungkin dengan tanya ke LBH-nya. Tapi kalau secara gambaran umum, anak-anak membawa barangnya sendiri, harusnya pada waktu itu katanya itu harus pakai jasa. Tapi karena membiarkan anak-anak itu membawa barangnya sendiri, kayak bantal, guling, kasur, itu jadi itu yang dianggap eksploitasi anak. Kurang lebihnya yang saya dengar seperti itu.